Welcome back with us. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang ada di luar sana. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk video kali ini, kita mau bahas full tentang hotel yang kita, nggak hotel sih, cottage yang kita inap selama di Nusa Lembongan. Kalau kalian kemarin udah nonton video kita yang sebelumnya, kalian harus nonton dulu kalau belum ya. Di video sebelumnya itu kita jalan-jalan di Nusa Lembongan dan kita nginap di Bagus Dream Beach Hotel. Nah, kita kasih lihat beberapa view kamar dan beberapa kondisi hotelnya. Nah, ada beberapa teman yang minta bikinin full review hotelnya. Mudah-mudahan kalian suka. Tetap harus nonton video kita yang lain-lainnya, next dan sebelumnya. Jadi Hanes review dari kita sama suami Mehmet. Ya, kita gak di endorse sama sekali, no. Memang kita beneran senang di sini, terutama suami Mehmet. I tell that you are really like to stay in the Bagus Dream Beach Hotel. Yang awalnya kita mau nginep cuma 3 malam, cuma gara-gara suka aja sama suasana dan tempatnya. Jadi nambah sampai 6 malam. Aku suka Bagus Dream Beach Hotel. Okay, enjoy watching. Kita ke kamar mandinya ya. Tuh, kamar mandinya luas. Ada apa? Sabun tangan biasalah standarnya. Tuh, terus showernya di sini. Airnya kencang. Tuh. Ada air hangatnya. Ada sabun, sabunnya enak banget, wangi. Terus ada kayak semi outdoor gitu, guys. Selamat pagi dari Bali, fam. Ini kalau di Bali sekarang jam 9, kita baru bangun. Terus kita sekarang mau siap-siap sarapan. Nah, kita mau kasih tahu ke kalian sekalian, kita bakal record suasana pagi di hotelnya itu kayak apa. Mungkin kalian juga penasaran. Yang jelas suasana paginya tuh enak banget, sepi, damai gitu. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa dengar kayak suara kalau pagi tuh burung-burung. Terus ya gitu, di sini tuh sepi, pokoknya enak. Kalau udah masuk hotel tuh waktunya istirahat, ya istirahat, nggak dengar apa-apa kecuali memang kayak burung. Nah, ini suasana paginya tuh sunyi sepi, hanya suara burung. Nah, sekarang kita jalan ke restoran, kita bakal videoin juga sarapannya ada apa aja sih di hotel ini. Kita bakal record, kita bakal kasih tahu buat kalian semua ya. Stay tune. Suasana pagi di hotelnya kayak gini. Tuh. Ini suasana pagi di hotelnya. Breakfast. Pagi. Nah. Kalau di restoran udah pasti pasang musik. Tuh. Pagi, Bu. Sekarang kita bakal kasih tahu kalian sarapannya ada apa aja sih ya. Nah, ini menu sarapannya di Bagus Dream Beach Cottage. Kalian bisa lihat ada Continental, American, sama Indonesia.
Nah, kalau aku biasanya selalu nasi goreng sama mixed fruit. Tapi hari ini we eat nasi goreng, french fries, and juice. Ya, nanti kalian bakal ketemu sama Bli Eka. Halo Bli Eka. Itu yang jaga di hotelnya, guys. Kita tunggu aja sarapannya, oke? Okay? Nah, sarapan kita udah sampai, udah jadi nih. Saya pesen nasi goreng, tiap hari saya makan nasi goreng. Saya stay itu satu minggu dan pesennya nasi goreng terus tiap pagi. Terus pesen apa tadi, mixed fruit. Jadi ini ada nanas, banana, sama semangka. Ini suami pesen, ini real jus semangka. Suami hari ini makan nasi goreng juga. So you like nasi goreng? Kamu suka nasi goreng? Aku suka nasi goreng. Enak. Enak. Enak, ya. Ya, suami suka, guys, masakan dari restoran ini. Jadi, oke, okay, kita mau makan dulu, ya. Bye. Makannya udah mau selesai, tuh jam udah habis. Di sini suasana paginya tuh enak, kayak adem gitu. Tuh di belakang sana tuh itu pantai. Jadi suasana paginya tuh kayak terasa ada angin adem, guys. Pokoknya enak. Di Fahana's review about the food today, you eat that? Yeah, it's delicious. You like it? Mm-hmm. And how was it? The juice, fresh and good, and it came with this beautiful garnish. Mm-hmm. So always approved. Jadi approved dari suami. No, honest to God, it's really good. It's beautifully prepared and it tastes really good. So, the food, food is fresh. The vegetables are fresh. Yeah, semuanya fresh. Vegetablenya, sayurannya, sama jusnya semuanya fresh. That's why my plate is empty. Yeah, udah kosong, udah habis. Itu tandanya enak, guys, masakannya. Hmm, habis bersih. Beneran kosong dong, tuh. Semua dimakan, gak ada yang ketinggalan. Segar sarapan, baru nanti kita balik lagi ke kamar. Oke, bye bye. Thank you.
Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Nah, semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dukung terus channel Summer Family dengan klik tombol subscribe. Channel Summer Family.